bertempat di Sekretariat RW 02 Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, Kapol Subsektor Pasar Gaplok Ibtu Nunung bersama Kebimas Kramat Ibtu Maskur memberikan pembinaan ketertiban bermasyarakat. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua RW 02, anggota LMK, Ketua Pokdar Kamtibmas dan anggota beserta warga setempat. Pada kesempatan tersebut, Binmas Kramat memberikan himbauan Kamtibmas agar semua elemen dapat berperan aktif untuk bekerja sama dengan Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayahnya masing-masing. Waspada curanmor dengan menggunakan kunci ganda, menghimbau agar para remaja tidak terlibat tawuran, mengaktifkan portalitas maupun siskamling. Dalam rangka sinergitas menciptakan situasi wilayah Kamtibmas yang kondusif, yang pada akhir-akhir ini rawan curanmor, rawan keributan antar warga, agar Ketua RT RW FADN LMK dapat bersinergi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Salam terima kasih.